Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik apa luar biasa? Luar biasa. Luar biasa apa baik? Luar biasa ya, tetap luar biasa. Bapak Ibu, tidak terasa ya, 3 hari yang lalu dengan haru kita memperingati karya penebusan Tuhan di atas kayu salib menebus manusia yang berdosa seperti kita. Tapi hari ini kita mau bersuka cita, semangat merayakan kebangkitan Yesus, Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Amin. Ya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas kasih karunia dan anugerah-Mu sajalah kami boleh memasuki bulan keempat di tahun 2023 ini. Bahkan kami diberi kesempatan untuk merayakan Paskah bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan, terima kasih atas karya penebusan-Mu yang sudah genap di atas kayu salib. Dan hari ini kami mau merayakan kuasa kebangkitan-Mu, kuasa atas maut. Bapa di surga, biarlah rangkaian Paskah ini menjadikan kami lebih mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Sehingga itu memperteguh iman kami dalam melewati suka duka pasang surut hidup kami di tahun 2023 ini. Bapa, kami mohon ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Suci dan kuduskan hati dan pikiran kami sehingga kami dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tolak, kami hancurkan kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini dengan kuasa nama Yesus. Kami mohon urapan Tuhan kepada kami yang melayani, kepada setiap jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus yang hari ini kami rayakan kebangkitannya, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan ibadah Paskah yang terbaik hari ini. Karena kita mengaku bahwa ibadah ini bisa terselenggara berkat pertolongan dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan segenap isinya. Allah yang begitu mengasihi dan setia memelihara dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kiranya turun atas kita semua kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. 1 Tawarikh 29 ayat 12 dan 13 berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, besar Allahku. Dengan segenap hati kita pujikan kebesaran Allah kita dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kemegahan Raja dalam kemuliaan bumi pun bersuka. Biarlah kita semua bersuka bersama seluruh umat di seluruh bumi hari ini. Dia datang dalam terang, ya Engkau sang terang, kegelapan pun sinar. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Sembah Raja kita yang mulia. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun ber
bersuka dia terang, dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatmu bersujud hari ini Tuhan, karena Engkau besar, Engkau layak disembah. Katakan besar Allahku, besar Allahku. Raja di atas segala raja, layak disembah. Kau raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Ya Kau layak disembah karena Kau besar ya Tuhan. Besar sadar bahwa hidup kekal dan sorga itulah harta yang paling berharga, harta yang bernilai dalam hidup kita. Yesus engkau ku kagumi, karya terbesar. Dalam ketaatan kita di dalam hidup, sehingga orang akan mengenal siapa Tuhan kita. Kau Allah. Kemenangan Kristus atas maut memberikan kepastian kepada anak-anak-Nya.
bahwa kita pun menang atas cobaan dan godaan si jahat. Namun, dalam keterbatasan dan dosa, berkecamuk pikiran bahwa kita lemah, gagal, dan tidak dicintai. Tetapi Kristus berkata, "Engkau dicintai, engkau kuat di dalamku, engkau berharga di mataku, dan engkau adalah milikku." Serahkanlah segala yang kau miliki dan taruh di bawah kaki Yesus dan percaya, Ia menyertaimu senantiasa. You say I am strong.
Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Kitab Nabi-Nabi, dan Kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya.
Terima kasih anak-anak. Luar biasa anak-anak kita. Bapak Ibu, kalau saya tadi kita lihat klip tadi ya, saya enggak bisa bayangkan kalau kita itu ada di tempat dan kita menyaksikan langsung bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Wah, luar biasa ya. Tapi Yesus berkata, lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita. Ya, Bapak Ibu. Seharusnya kebangkitan Kristus itu memberikan sukacita, semangat dan pengharapan. Amin. Ada sukacita? Sukacita memuji Tuhan? Amin ya. Oke. Kalau gitu saya minta tolong ya. Kalau saya bilang Kristus bangkit, Bapak Ibu bilang haleluya yang kenceng ya. Kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu bilang pinter ya. Kita tes. Kristus bangkit. Haleluya. Oh, langsung sip ya. Baik, Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Semungkin kita suka cita memuji Tuhan, yuk kita sapa teman-teman kita, saudara-saudara kita. Selamat hari Paskah. Sudah boleh salaman lah ya. Toleh kanan kiri, buka belakang. Selamat hari Paskah, singer. Selamat hari Paskah para pemusik. Ya, kita ulang sekali lagi. Kristus bangkit. Haleluya. Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus bangkit. Yes, Kristus bangkit, soraklah. Biarlah sorak-sorai ini murni dari hati kita yang terdalam, karena kita bangga punya Kristus yang bangkit. Kristus bangkit, soraklah haleluya. Bumi surga bergembang haleluya. Karya kasihnya genap, kemenangannya tetap, itu untuk selama-lamanya. Karya kasihnya genap, haleluya, kemenangannya tetap, haleluya. Sudah sama dari terang, berdiri. Kita akan membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 5 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis diapakan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
oleh apa Bapak Ibu? Oleh darah anak domba. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Dan kuasa yang sama diberikannya kepada murid-muridnya, kepada umatnya, yaitu kita semua. Karena kita menjadi pemenang di atas segala perkara. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Melayani Tuhan, lebih semangat melayani Dia. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes. Kita lebih dari apa? Dari pemenang. Sorakan haleluya. Selama ini masih diam, saatnya kita bangkit ya. Kita mau ceritakan kebaikan Tuhan. Siapa di balik kemenangan hidup kita? Itu Tuhan. Kita ceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Mari kita semua umat pilihan Allah.
Segala kemuliaan bagi Bapa-Nya. Kami persilakan hambanya. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita percaya Tuhan melawat kita hari ini. Amin. Amin. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita rindu dan kita percaya bahwa kuasa kebangkitannya itu akan melanda kita semua. Sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang hidup mengalami kuasa kebangkitan dari hari lepas hari. Dari minggu lepas minggu sampai Tuhan datang, kita tetap menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dalam perayaan suci ini ya Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan mengizinkan kami merayakan yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Di mana di dalam kuasa-Mu yang dahsyat Engkau membangkitkan anak-Mu. Engkau mengalahkan maut, mendatangkan kemenangan bagi kami. Hari ini ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Lawat kami ya Tuhan, lawat kami. Dunia mencoba menahan kami. Kekuatan dosa mencoba menahan kami. Kemanusiaan lama kami mencoba menahan kami. Tapi hari ini ya Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan-Mu turun atas kami. Sehingga kami bisa bangkit. Sehingga kami bisa bangun menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan tangguh di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka ayat Alkitab yang kita ambil di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita sudah baca ayat ini tadi, namun bersama-sama saya ingin mengajak saudara membacakannya kembali. Efesus pasal yang kelima ayat 14. Mari bersama-sama kita baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat Efesus ini surat yang menarik sekali. Dibandingkan misalkan surat Korintus, di mana dia, Paulus itu, sedang benar-benar ingin membereskan keadaan moral jemaat yang amburadul. Atau misalkan di mana Paulus berbicara kepada orang Galatia, suratnya demikian keras sekali. Dia berkata kepada orang Galatia, hai orang Galatia yang bodoh. Duh, keras sekali. Tapi kalau saudara membaca surat Efesus, ini surat yang sangat indah. Surat yang sangat lembut. Surat seorang ayah kepada anak rohaninya. Surat seorang yaitu guru yang menjelaskan dengan baik tentang penebusan kepada anak-anak rohaninya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Efesus menjadi surat yang sangat menarik.
Karena ini menjelaskan penebusan itu dengan amat sangat indah sekali. Pada pasal pertama sampai pasal yang ketiga, Paulus membicarakan bagaimana penebusan itu disiapkan dan dikerjakan oleh Allah. Demikian indah dia menjelaskannya, Tapi kemudian juga Paulus menjelaskan, oh tidak sampai bahwa kamu ditebus melalui karya yang luar biasa, yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Tapi kemudian Allah ingin bahwa setelah kamu ditebus harus bagaimana. Maka pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6, Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya kemudian orang tebusan itu harus hidup. Wah, luar biasa ini saudara. Paulus menjelaskan, kita dahulu adalah orang-orang yang mati karena dosa. Saudara, bukankah kita ingat, pada saat manusia jatuh dalam dosa, kita sesungguhnya mati di hadapan Allah. Tidak bisa lagi meresponi Allah dengan baik. Tidak bisa mengabdi diri kepada Allah dengan baik. Sifat dan sikap manusia adanya adalah perlawanan kepada Allah. Tapi melalui penebusan Kristus yang luar biasa, yang dijelaskan oleh Paulus, engkau ditebus oleh Kristus. Sekarang kamu menjadi anak-anak Allah. Luar biasa bukan? Kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Bayangkan saudara, dulu musuh, sekarang jadi anak. Apa tidak luar biasa? Paulus menjelaskan dengan sangat-sangat indah sekali. Dahulu jauh, bahkan ada tembok pemisah. Tapi karena pengorbanan Kristus, tembok itu dirobohkan. Tembok yang adalah permusuhan itu dirobohkan. Sekarang kita bisa bersekutu dengan Allah. Menikmati Allah, menikmati hadirat Allah, menikmati berkat-berkat Allah, menikmati sukacita yang berasal dari Allah dengan leluasa. Tidak ada lagi penghalang dosa itu. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak saja engkau sudah aku tebus selesai, tidak. Tuhan kemudian juga bekerja sedemikian rupa agar kemudian kita ini terus bertumbuh di dalam sifat-sifat Allah. Di dalam sifat-sifat Kristus yang terus akan muncul di dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus ditaruh di dalam hidup kita. Paulus menjelaskan dengan sangat indah. Agar apa nantinya? Agar nantinya setelah kamu ditebus, kamu kembali kepada seperti manusia yang direncanakan Allah. Kamu menjadi manusia yang baru, yang kemudian menunjukkan sifat-sifat sebagai anak-anak terang. Kamu tidak kemudian, dahulu kamu dalam dosamu, kamu memandang bermusuhan sesamamu. Dalam penebusan Tuhan itu, kamu sekarang bisa bersatu, menjadi satu dengan sesamamu. Bahkan tidak hanya itu saudara. Di dalam penebusan itu Tuhan mengkaryakan dirinya, berkarya di dalam hidup manusia. Untuk kemudian manusia, ini dia, kembali bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang disediakan oleh Allah untuk kita kerjakan. Luar biasa ya kan? Manusia yang rusak, manusia yang mati, ditebus oleh Allah. Dikembalikan kepada kodrat yang seharusnya. Pada saat Allah menciptakan manusia, dalam perundingan ilahi, dalam sidang ilahi dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi oleh dosa gambar itu menjadi rusak, dan oleh penebusanlah kemudian gambar itu ingin dikembalikan. Keserupaan Allah itu ingin dikembalikan. Ini yang ingin Paulus katakan. Tidak hanya rupamu yang serupa dengan Allah, tetapi karyamu juga harus serupa dengan Allah. Disinilah Allah ingin memulihkan manusia. Bahkan saudara-saudara,
Manusia dipersiapkan untuk kemudian menikmati segala yang baik dengan sesamanya. Bagaimana kamu kemudian menikmati kebahagiaanmu dalam hubunganmu suami istri, dalam hubunganmu orang tua dan anak, dalam hubunganmu dengan Tuhan dan hamba. Bahkan juga dipersiapkan bagaimana kamu harus mengalami peperangan rohani, menghadapi peperangan rohani. Paulus mengajarkannya dengan baik di Efesus. Menarik bukan? Manusia berdosa, kehilangan rupa Allah, kehilangan kemampuan untuk melakukan pekerjaan Allah, dipulihkan oleh Allah. Ditebus dan dipulihkan. Diberikan kemampuan untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, melayani sesama. Bahkan masuk di dalam peperangan rohani. Tapi yang menarik saudara, ayat ini. Dalam ayat yang ke-14 pasal 5. Kok tiba-tiba muncul? Padahal ini tidak ada masalah. Jemaat baik. Oh, saudara membaca kisah Rasul waktu perpisahan. Perpisahan antara Paulus dengan penatua-penatua. Penatua-penatua nangis luar biasa. Saking cintanya kepada Paulus. Dan pelayanan adalah pelayanan yang baik. Di mana Paulus mengangkat penatua-penatua. Dididik dengan baik untuk agar melayani gereja-gereja yang baik. Tapi menariknya saudara. Di tengah-tengah segala nasihat baik itu kok muncul ayat ini. Bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya di antara kamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah semua pengajaran baik. Semua puji-pujian Paulus. Kesenangan bahan doanya itu sangat luar biasa itu saudara. Untuk Yesus. Tapi kok tiba-tiba muncul ini. Saudara pasti tidak semua jemaat ada dalam kondisi ini. Tapi nampaknya ada sebagian kecil saja di mana Paulus perlu mengingatkan. Ada sebagian kecil jemaat, mungkin beberapa orang saja, tapi Paulus harus berbicara dari awal mula di mana dia harus mengingatkan, bangun hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati. Dia tidak mau beberapa orang ini pada akhirnya mempengaruhi jemaat yang lain. Sehingga jemaat yang lain ada dalam keadaan tidur secara rohani, mati secara rohani. Maka dari awal kemudian dia tulis surat ini. Menyempilkan satu ayat ini untuk kemudian diperhatikan oleh orang Efesus. Surat ini tulis kurang lebih tahun 60-an. Dan kemudian saudara, ada wahyu yang ditulis oleh Yohanes kurang lebih tahun 90-an. Saudara membaca wahyu pasal 2, ada keberatan dari Tuhan Yesus tentang jemaat di Efesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memuji-muji jemaat yang ada di Efesus. Kamu ini luar biasa, aku memuji kegigihanmu melawan guru-guru palsu. Wah, orang Efesus ini gigihnya luar biasa. Mereka enggak mau kemudian doktrin itu, doktrin keselamatan itu kemudian diobrak-abrik oleh guru-guru palsu. Sehingga orang-orang Efesus ini, penatua-penatuanya itu benar-benar konsentrasi untuk menjaga itu. Tapi kemudian Tuhan Yesus katakan dalam Wahyu pasal 2. Dia menyatakan keberatannya. Karena apa? Tuhan Yesus melihat bahwa mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Jemaat Efesus kehilangan kasih yang mula-mula. Beberapa orang mengatakan, oh ya itu kasih di antara jemaat yang diajarkan dan dididik oleh Paulus di antara mereka karena mereka sangat beragam. Kemudian mereka kemudian telah kehilangan ini. Atau juga kasih kepada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling di mana mereka telah kehilangan semangat pemberitaan Injil. Wah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti bibitnya telah dilihat oleh Paulus saat itu.
kecil memang. Tapi 30 tahun kemudian, tahun 90-an, waktu wahyu ini ditulis, bibit kecil itu telah kemudian setidaknya menguasai sebagian besar jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kemeriahan kita mengingat akan penebusan Tuhan, kita bersuka cita bahwa ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menebus kami. Seperti yang diajarkan Paulus, ya Tuhan, kami bersyukur karena penebusan-Mu. Kami beroleh persekutuan dengan Allah. Kami bersekutu dengan sesama kami. Kalau dahulu kami memandang, saling memandang hina satu dengan yang lain. Tapi karena penebusan-Mu, kami sekarang saling menghargai sebagai sesama tebusan. Karena penebusan-Mu, kami kemudian tidak lagi diikat, diperbudak oleh dosa. Tapi kami bertumbuh dalam karakter Kristus yang semakin hari semakin baik. Kami menjadi manusia baru. Kami belajar untuk menjadi anak-anak terang. Kami belajar untuk melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Kami belajar untuk peperangan rohani. Dan itulah yang tidak diinginkan oleh iblis terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan orang percaya. Itulah yang tidak dikehendaki oleh kemanusiaan lama kita. Di mana kita mengalami keindahan dan rencana Allah yang sempurna. Iblis tidak ingin kemudian membuat melihat kita menikmati keindahan persekutuan dengan Allah. Kita, iblis tidak ingin kemudian kita yang sudah kemudian hidup di dalam persekutuan yang indah dekat dengan Allah itu, kemudian saudara-saudara menikmati berkat-berkat itu. Segala berkat surgawi yang disediakan itu, iblis tidak ingin untuk kita menikmatinya. Dia tidak ingin karakter Kristus itu bertumbuh di dalam hidup kita. Dia tidak ingin bahwa kita dipakai Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Dia ingin menjadikan kita senjata-senjata kekelaliman. Dia tidak ingin bahwa kita menang dalam peperangan rohani. Maka kemudian didatangkanlah ini. Yaitu satu keadaan di mana kita merasa begitu ngantuk secara rohani. Begitu tidak bisa menahan diri. Tidur secara rohani. Bahkan satu titik kita mengalami kematian rohani. Kematian yang bukan menimbulkan keharuman, bau harum. Tapi kematian yang menebarkan bau yang sungguh tidak menyenangkan. Bau busuk yang sangat kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu ini kekristenan begitu ditampar dengan keras. Karena apa? Orang-orang Kristen telah menunjukkan perilaku yang sangat-sangat buruk. Beberapa waktu lalu, seorang polisi dengan jabatan yang sangat tinggi, ia bunuh anak buahnya. Siapa dia? Orang Kristen. Baru saja ditangkap orang Kristen, pegawai pajak, terlibat dengan pencucian uang. Memang itulah pekerjaan iblis, di mana dia ingin menahan kita untuk menerima berkat-berkat Allah yang baik yang disediakan Allah melalui penebusannya. Dia ingin kita buat tidur secara rohani, mati secara rohani. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita kehilangan kesadaran akan jati diri kita sebagai orang Kristen. Kita enggak peduli lagi akan jati diri kita sebagai orang Kristen. Iblis ingin membuat kita tidak peduli lagi akan sikap dan sifat kita sebagai orang-orang Kristen. Iblis ingin membuat dan menahan kita untuk bekerja sebagai orang-orang Kristen. Yang melayani sesama, yang bekerja berjuang untuk Injil. Dia tidak ingin kita ada di sana.
Hari ini di dalam peringatan kebangkitannya. Haleluya. Firman datang kepada kita. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Apakah saya dan saudara saat ini ada di dalam keadaan yang sedang tidur secara rohani? Atau bahkan lebih jauh lagi, kita sedang mati dalam kerohanian. Mari kita jawab beberapa pertanyaan sederhana ini. Apakah saya, saudara, sudah tidak memiliki kegairahan sama sekali di dalam perkara-perkara rohani? Baik peribadan secara komunal, baik peribadan secara personal di rumah saudara. Saudara enggak ada kegairahan lagi. Bahkan saudara benar-benar sudahlah, sama saja. Hati-hati, saudara sedang dibawa di dalam kondisi di mana saudara dijauhkan dari berkat-berkat penebusan yang baik untuk kita. Pertanyaan kedua, apakah saudara dan saya tidak ada lagi kegairahan untuk berdoa dan menikmati firman Allah? Kalau dahulu kita benar-benar rindu, haus, ingin berdoa, berjumpa dengan Tuhan. Dalam beberapa saat ini, bagaimana kondisimu? Bila mana kondisi kita semakin menurun, bahkan benar-benar sudah kehilangan semangat. Saudara, mungkin saat ini kita sedang ada dalam posisi tidur secara rohani, atau bahkan sudah mati secara rohani. Yang ketiga, apakah saat ini kita sedang terikat oleh dosa-dosa tertentu, tapi kita tidak berusaha untuk melawan dosa itu, tapi justru kita menikmatinya? Dosa yang seharusnya kita lawan, justru kita menikmatinya. Hati-hati, berarti kita sedang ada dalam posisi, dalam kondisi tidur secara rohani, atau bahkan mati secara rohani. Apakah ada dosa perzinahan, percabulan, ketamakan, kesombongan, keangkuhan? Penipuan dan begitu banyak macam dosa. Mungkin saudara tidak semuanya saudara lakukan, tapi ada beberapa yang saudara benar-benar hidupi dan nikmati. Saudara tidak ada keinginan, ini dosa, saya harus melawan. Saudara tidak berkata, ini adalah peperangan rohaniku. Tidak, bahkan saudara menikmati. Hati-hati, berarti kita sedang ada dalam posisi tidur secara rohani. Atau bahkan mati secara rohani. Iblis ingin menjauhkan saudara dari segala berkat baik. Dari penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang keempat, apakah kita masih ada gairah dan semangat untuk melayani Tuhan dan sesama kita? Kalau itu memang benar-benar tidak ada lagi, padahal Tuhan menebus kita agar kita melakukan tugas itu. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Berarti kita sedang ada dalam kondisi tidur secara rohani atau mati secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan adalah untuk membawa kita menikmati segala yang baik dari Allah. Dosa telah menjadikan hidup kita ini benar-benar hancur.
Tapi kemudian melalui penebusan Tuhan, Tuhan ingin menarik kita kembali dekat dengan Dia. Dan kemudian menikmati segala kebaikannya. Terus dipulihkan sampai pada akhirnya kita bisa terus semakin bertumbuh, bertambah dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bagaimana dengan dirimu? Bagaimana dengan diriku? Mari kita uji. Di antara kemeriahan, peringatan, penebusan Tuhan yang luar biasa. Ayat ini datang kepada kita. Bangunlah, hai engkau yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi iblis ingin menahan engkau untuk bertumbuh secara rohani. Dia tidak ingin kamu berdoa. Dia tidak ingin kamu membaca Alkitab. Dia tidak ingin saya baca Alkitab. Karena Alkitab, firman Allah itu adalah pedang roh yang begitu kuat. Yang akan bisa menyerang iblis. Dia tidak ingin kamu belajar beriman. Karena iman itu adalah perisai. Dia tidak ingin kamu merenungkan dan menyanyikan, memujikan. Menggumuli keselamatanmu. Karena keselamatan adalah ketopong keselamatan. Iblis itu tidak ingin agar engkau melakukan hidup yang berkeadilan. Karena itu adalah ikat pinggang yang baik bagimu dalam peperangan. Dia tidak ingin kemudian kita ini, saya saudara, memberitakan Injil. Karena apa? Karena itu adalah kasut yang bisa melindungi kaki kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, kalau kita ada dalam keadaan yang tidur, keadaan yang mati, bangun, bangkit. Kuasa kebangkitan Tuhan biarlah menembus hati kita, menembus jiwa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah penderitaan yang membuatmu tertidur secara rohani? Apakah kemapanan yang membuatmu tidur secara rohani? Mari segera waspada. Cepat bermohon kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya tidak mau tidur. Bahkan nantinya sampai mati secara rohani. Sudah dua bulan lalu. Peristiwa yang begitu menyakitkan saya dan keluarga. Di mana anak saya yang kekasih. Anak yang masih kecil. Dipanggil Tuhan. Kanker yang ganas menyerang otak, batang otak anak saya. Kanker yang demikian cepat sekali bertumbuh. Dalam hitungan hari pertumbuhannya begitu cepat. Sampai satu titik anak saya akhirnya dipanggil Tuhan. Tanggal 30 Januari. Perasaan sakit itu merobek-robek jiwa. Setiap kali saya mengingat air mata saya bercucuran. Dan itu seringkali menahan banyak hal untuk saya bertumbuh dan mau melayani Tuhan. Satu kali di pagi hari waktu saya di kantor sinode. Tiba-tiba datang semua kesedihan itu. Cerita anak saya yang menahan kesakitan. Cerita anak saya waktu ada di rumah sakit. Rintihannya, penderitaannya seperti tertumpu di kepala saya. Berdengung-dengung, terngiang-ngiang. Saya gak bisa benar-benar, gak bisa buat apa-apa. Air mata saya bercurah. Tahan sungguh-sungguh. Saya telepon pendeta Markus Domingus. Pak, tolong doakan saya. Saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup. Beliau mendoakan saya. Saudara, saya tertatih-tatih
melewati rasa sakit ini. Tapi saya tidak mau menyerah terhadap rasa sakit itu. Saya tidak mau rohani saya ditahan untuk menikmati segala berkat penebusan Allah. Setiap kali rasa sakit itu datang, saya berseru, Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan-Mu menolongku. Menolongku. Tidak tahu akan berapa lama proses ini. Tidak tahu berapa kali nanti akan datang dalam pikiran saya. Tapi yang ingin saya serukan, Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu itu sungguh nyata. Dan biarlah mengalir, menembus jiwaku, memberikan aku kekuatan. Saudara, mungkin saudara mengalami rasa sakit yang menahan saudara untuk menikmati segala berkat yang baik dari Tuhan. Mungkin saudara mengalami rasa sakit, penderitaan yang mungkin berbeda dengan saya. Dan penderitaan ini mencoba menidurkan dan mematikan rohani saudara. Hari ini izinkan Tuhan melawat kita. Biar kuasa kebangkitan itu akan membebaskan kita. Setiap kali itu datang, penderitaan itu datang, berserulah, Tuhan, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Saudara-saudara, saat saya ingin melayani, ada begitu banyak hal di mana kekuatan daripada dosa itu mencoba menahan agar saya tidak melayani. Saudara, saya ingin ajak saudara melompat dalam masa sekitar tahun 97-98. Saya ingin bercerita kepada saudara bahwa di dalam melayani Tuhan itu seringkali ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan. Tapi itu adalah rencana Tuhan. Saudara, Tuhan tidak ingin menjadikan kamu, kita ini menjadi orang-orang yang ya pokoknya sudahlah diciptakan saja, ditebus saja. Tidak, tapi Tuhan ingin menjadikan kita begitu berarti bagi orang lain, bagi banyak jiwa. Saudara, waktu itu tahun 97 saya ditempatkan oleh satu gereja. Dulu saya melayani di gereja Pantekosta. Karena ceritanya cukup menarik. Saya asli orang GKJW. Tapi kemudian waktu itu kami merantau bersama rombongan anak-anak muda dari Madiun. Sampailah di pedalaman Kalimantan Barat. Justru di pedalaman Kalimantan Barat saya bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta Pantekosta, hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Hamba Tuhan yang sangat sederhana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, daerah kami waktu itu tidak ada pendeta. Tidak ada pendeta. Dan kemudian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu ada orang Dayak ngomong ke kami, kalian tidak punya pendeta, datang ke kampung ini. Itu pendeta kami, bisa melayani kalian. Kami pergi ke kampung. Kami pergi ke kampung. Cukup jauh sekali. Sampai di kampung itu kami ngomong, Bapak pendeta tolong, layani tempat kami. Dan menariknya saudara, justru saat itu menjadi waktu Tuhan menetapkan panggilannya kepada saya. Hidup saya waktu itu saudara, ya sudah kumpulan saya teman-teman, ya memang saya orang Kristen dan beribadah, tapi kumpulan saya, teman-teman saya, wah pokoknya hidup sesuka-suka lah dalam perantauan itu. Tidak ada yang ngawasi kami, anak-anak muda. Rambut saya saat itu satu pundak begini, saya masih rokokan. Dan kemudian pendeta itu, saudara, waktu kami ngomong, Pak pendeta tolong layani kami, kami masih rokokan. Jadi pendeta itu ngomong apa? Kamu kayaknya cocok jadi pendeta. Saudara, apakah dia kepenuhan roh atau mabuk rokok? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas dipimpin oleh Roh Kudus lah ya, bukan mabuk rokok. Saudara, hidup saya waktu di Madiun, kakak sepupu saya itu pendeta GKI Cepu.
tahun 92 dia ditahbiskan, kami datang ke sana. Dan waktu itu saya ditawari oleh orang tua saya, sudah kamu kayak kakakmu jadi pendeta, masuk saat. Saya tidak mau. Sudah. Jadi pendeta, tidak ada potongan. Tapi saudara, akhirnya waktu saya ke Kalimantan, justru seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana, hamba Tuhan yang pelayan di pedalaman, langsung berkata, kayak inilah, bangun hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Perkataannya, kamu cocok jadi pendeta, itu seperti kekuatan ayat ini yang kemudian membongkar hati saya. Dan sejak saat itu saudara, saya langsung berkata, waktu sampai rumah saya berdoa, Tuhan kalau memang kehendak-Mu, ya amin, saya mau. Langsung potong rambut sampai di situ, ya. Oh, saya ke situ dipotong rambut sama beliau, disuruh orang panggil potong rambut saya. Dan kemudian berhenti rokok ya, berhenti rokok sejak saat itu. Dan akhirnya dimasukkan saya sekolah Pantekosta. Sudah saya tertidur secara rohani. Mati mungkin sudah. Tapi perkataan ini sungguh menghidupkan saya. Membangunkan saya untuk menjadi orang yang berarti pada Tuhan. Dan akhirnya saudara benar-benar setelah saya sekolah Alkitab, telah praktek di sana sini, akhirnya saya dikembalikan untuk melayani di kampung itu. Memang waktu sebelum saya berangkat pergi sekolah Alkitab, dalam gambaran saya bahwa Tuhan ingin saya melayani orang-orang Dayak ini. Orang-orang Dayak di daerah itu. Dan akhirnya saya di situ, saudara. Kendala begitu banyak. Sepertinya mencoba menahan. Saudara, gereja Pantekosta. Mau berangkat pelayanan, ini surat tugas ya, nanti kasih ke apa, ke pemerintah, kasih ke apa namanya, penghulu-penghulu desa, kasih, sudah, kamu berangkat. Nggak ada gaji. Dan itu mencoba menahan untuk kemudian Injil bisa diberitakan. Tapi kami tidak mau menyerah. Tidak ada gaji. Apakah ada kendaraan yang layak, sepeda aja, naik turun gunung, berpuluh-puluh kilometer. Saya ingat sampai sekarang masih ada. Saya bicara kepada Pak Emil. Pak Emil, kapan-kapan kita ke Kalimantan Barat pergi ke pedalaman pelayanan di sana. Lihat gereja yang ada di sana. Bikin pelayanan di sana. Di sana ada 3 pendeta waktu itu kami. Pendeta Nainggolan, Pendeta Tolep, sama saya. 3 orang ini waktu itu kami bergantian. Kunjungi satu desa. Kami bikin KKR. Pelayanan. Melayani, memberitakan Injil kepada orang-orang Dayak. Saudara-saudara, menarik sekali dalam segala keterbatasan kami. Kadang kami menemui orang ini tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Dalam pikiran kami, pikiran ini. Kita dicoba untuk tahan. Wes, tidak usah lakukan, mana bisa dia terima Injil. Orang tidak bisa bahasa Indonesia, mana bisa. Betul ya, cuma bahasa Dayak. Seorang dukun, waktu itu ibu-ibu, seorang dukun yang cukup ternama di situ. Kalau misalkan orang-orang sakit, di sana biasanya ada 2 dukun di daerah kami lain. Satu dukun yang berhubungan dengan pertanian, kalau tanam padi atau apa, buka ladang, dukun ini yang panggil. Kalau orang sakit, dukun ini yang panggil. Jadi ada 2 macam dukun, seperti itu. Nah saudara, waktu itu ada dukun yang berhubungan dengan orang-orang sakit. Waktu anak-anaknya, waktu itu menyuruh saya mendoakan. Saudara-saudara, bagaimana bisa mau memberitakan Injil? Dia tidak bisa bahasa Indonesia. Sepertinya mana mungkinlah, kan gitu. Hati menggema, berbicara, menahan. Jangan, gak bisa, gak mungkin. Tapi saudara, Tuhan itu ingin kita dipakai untuk menjadi berkat. Pasti dia akan menyertai. Amin. Tuhan memberikan hikmat. Ini ada satu apa jemaat. Kamu terjemahkan saya. Tadi pagi sama Pak Satrio ya. Saya khotbah, Pak Satrio terjemahkan. Saya dulu pernah Pak, tapi terjemahan bahasa Dayak. Ngomong, beritakan Injil gini. Terjemahkan. Ini. Baru kali itu saya ajak dia berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus, ikuti saya berdoa ya, diterjemahkan, ikuti saya berdoa kan gitu. Baru kali itu saya temui orang yang baru pertama kali menyebut nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkali-kali saya berulang-ulang karena baru pertama kali dia dengar nama Yesus itu. Tapi luar biasa saudara, Tuhan itu bekerja sungguh-sungguh. Pertama doakan, kok gak sembuh? Saya pikirkan gitu loh, pikir sembuh kan? Kok gak sembuh? Setelah saya tanya, anak cucunya saya kumpulkan, ini ada jimat gak? Ada pak, pertama sudah bakar, doakan, gak sembuh lagi. Akhirnya, oh rupanya masih ada satu botol jimat yang itu sudah berapa generasi diturunkan. Akhirnya kami pecahkan, pecahkan, kemudian bakar, dan akhirnya mama itu kami doakan. Saya pikir nih ya, ini hati manusia, ntar lagi mati nih. Kan. Pokok udah doakan kan gitu, udah dibimbing. Tapi akhirnya saudara-saudara, udah bimbing terima Tuhan Yesus, bahkan waktu itu Pantekosta, saudara, dulu Pantekosta. Malam itu sudah percaya Yesus, jam 9 malam saya ingat rumahnya belakangnya sungai. Saya baptiskan selam. Malam itu. Akhirnya sudah, saya pikir nanti mati ini. Sudah, saya kan punya pelayanan di kampung yang kurang lebih 11-an kilo. Dan saya pesan sebagai jemaat, kalau mati cari saya di kampung sebelah ya. Pikiran manusia itu kayak gitulah. Tapi Tuhan itu ingin bekerja. Memakai kita luar biasa. Saya pulang, kok gak ada kabar berapa hari karena saya pelayanan berapa hari di kampung itu. Setelah saya balik, sudah sembuh. Tuhan punya cara. Dalam pikiran manusia, gak mungkin bisa percaya. Gak bisa bahasa Indonesia. Gak mungkinlah ini. Ini sudah keadaannya parah ini. Tapi saudara-saudara yang dikasih, Tuhan itu punya cara. Cara yang luar biasa untuk kemudian saya saudara dipakai oleh Tuhan. Didoakan sembuh. Dan kalau misalkan kami cerita, ada begitu banyak Tuhan punya cara. Rata-rata orang yang gak bisa bahasa Indonesia, rata-rata yang dukun-dukun besar, dimenangkan karena Tuhan berbicara langsung kepada mereka melalui tindakan mujizat. Ada satu lagi kan saya ada cerita, ada dua golongan dukun. Dukun pertanian satunya, itu namanya Kampung Halaman Baru. Itu dukun besar juga, setiap kali ada mau penduduk tanam padi, dia dipanggil potong ayam di tengah ladang, di tengah sawah, baru kemudian boleh nugal tanam padi. Sakit parah, ke dokter enggak sembuh, ke dukun apalagi enggak sembuh. Sudah enggak sembuh. Teman saya doakan, waktu itu dia kayak misalkan Pak Emil sama Lese Anton, ya dia itu kayak hamba Tuhan muda yang ikut saya. Doakan, aduh hamba Tuhan itu saudara, aku sakit, saya suka marah sekali sama dia, karena apa saudara? Aduh, dia cari sulitnya minta ampun. Sepertinya otak saya ngomong, iya nak ini bebelnya dia cari minta ampun. Tapi luar biasa dipakai Tuhan, doakan dukun besar itu. Sakit parah, sembuh saudara. Tuhan begitu ajaib. Apakah Tuhan selalu berbuat mukjizat? Tidak, ada juga orang yang kami doakan tidak sembuh, ada. Itu memang kehendak Tuhan. Tapi kami melihat, saya melihat teman saya, alah, kamu ini diajari ceangel kan gitu, anak menado saudara. Sulitnya kamu diajari. Apalagi saudara-saudara tahu, dia anak menado, yang tidak bisa naik sepeda. Padahal kami pergi pelayanan dari gunung ke gunung. Saya harus membonceng dia, badannya gendut lagi. Saya sudah diajari khotbah sulitnya, minta ampun. Kamu diajari naik sepeda, enggak bisa-bisa. Jadi kamu jadi beban saya aja. Menurut saya. Ini orang ini, pikiran saya dicoba untuk ini tidur. Ini. Mematikan karya Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan siapapun dia, Tuhan bisa pakai luar biasa. Hari ini saudara, bisa banyak kesaksian nanti.
lain waktu. Tapi hari ini saya mengatakan, siapapun saudara, saudara disain oleh Tuhan melalui penebusan ini untuk menjadi pribadi yang indah dalam pandangan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dan tidak hanya indah, tapi juga berarti, berguna bagi pelayanannya. Saudara punya pos di Palangkaraya. Jadikan itu sarana untuk melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Mungkin ini semua dalam keterbatasan. Kemarin saya hari Jumat pelayanan di sana, saudara. Masih berjuang dalam pemberitaan Injil. Saudara, kalau semua jemaat ini menaikkan doa yang sama, Tuhan tolonglah, kiranya kegerakan rohani yang besar turun atas Palangkaraya. Pakailah gerejamu, GKT Palangkaraya, untuk menjadi sarana pemberitaan Injil yang ajaib. Saudara, kalau semua mulut kita, hati kita, pikiran kita satu, maka kemudian pasti kita yakin kegerakan terjadi. Kalau tenaga saudara, saudara satukan. Pikiran saudara, saudara satukan. Dana saudara, saudara satukan. Maka saudara nanti akan melihat GKT ini, GKT Citra Raya, melahirkan gereja, melahirkan banyak jiwa. Saudara, kemarin saya bertemu dengan mahasiswa dari Universitas Palangkaraya yang ikut berjemaat. Saya sengaja, maksudnya ada sopirnya, ada sopir. Maksudnya jemaat yang bisa nyopir. Saya sengaja, biar saya antar ya. Tujuannya apa? Saya kuatkan dia, mahasiswa itu. Nanti nih, bulan depan, gereja kita di Citra Raya akan berkunjung. Bagaimana kalau misalkan kau kumpulkan teman-temanmu dan kita adakan KKR? Oh baik, baiklah se, siap. Oke, nanti akan saya koordinasi, kita koordinasi dengan Lose Anton dan kemudian beberapa teman kita gabung untuk mendiskusikannya. Saudara-saudara yang dikasih, peluang pemberitaan Injil begitu luar biasa. Tapi iblis ingin menahan kita, sungguh-sungguh ingin menahan kita. Jangan doa, aduh malas doa. Saudara pada saat memikirkan pelayanan itu, aduh, dibantu kok gak maju-maju. Saudara, pikiran itu kadang datang. Tapi hari ini Tuhan ingin kita keluar dari kondisi ini. Kondisi tidur dan mati secara rohani. Sepulang dari tempat ini, kita ingin menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Sepulang dari tempat ini kita ingin berkomitmen, ya Tuhan, saya ingin menikmati segala berkat indah dari penebusan-Mu. Saya tidak ingin tidur secara rohani, saya tidak ingin mati secara rohani. Saya ingin mengalami kebangkitan rohani yang luar biasa. Saya ingin mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Saya ingin semakin indah di mata Tuhan dan dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Silakan musik mengiring kita di dalam perenungan ini. Apakah ada sesuatu yang menidurkanmu? Bangun. Apakah ada sesuatu yang mematikanmu? Bangkit. Mungkin rasa sakitmu yang luar biasa. Penderitaanmu yang luar biasa. Mungkin engkau marah kepada seseorang bertahun-tahun. Mungkin engkau marah kepada orang tuamu bertahun-tahun. Mungkin engkau marah kepada anakmu bertahun-tahun. Mungkin engkau marah kepada sesamamu bertahun-tahun. Sehingga kemarahan itu menahanmu untuk bisa bertumbuh dan menikmati berkat-berkat Allah.
Hari ini berserulah kepada Tuhan, Tuhan tolong kuasa kebangkitan-Mu menerobos masuk jiwaku, pikiranku, hatiku. Agar segala kebaikan Allah dalam penebusannya itu limpah ruah dalam hidupku. Mungkin ada dosa yang menidurkanmu. Ada dosa yang mematikanmu. Hari ini Tuhan ingin dalam kasih-Nya yang besar mengalirimu dengan kuasa kebangkitan-Nya. Memelukmu erat. Bapa ingin berkata, anakku. Anakku, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Izinkan hari ini, kuasa Tuhan itu mengalir limpah dalam hidup. Mungkin kemalasan, mungkin keengganan menahanmu, menidurkanmu, mematikan. Hari ini berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tolong aku. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu merobos jiwaku, hatiku, pikiranku, menggerakkanku kepada. Hari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini waktu yang baik, sungguh-sungguh waktu yang baik. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia ingin memulihkan saya. Dia ingin memulihkan saudara. Dia ingin memulihkan saudara dari rasa sakit. Dia ingin memulihkan saudara, membebaskan saudara dari dosa-dosa. Dia ingin menjadikanmu, menjadikanku indah dalam pandangannya. Berguna di tangannya. Mari Tuhan. Bekerjalah dengan luar biasa. Mari ya Tuhan, hari ini bekerjalah dengan luar biasa. Biarlah kegerakan rohani melanda kami semua. Melanda kami semua. Tidak ada terkecuali dalam ruangan ini. Semua dilanda oleh kegerakan rohani yang luar biasa. Di mana Tuhan hadir, memulihkan kami. Memulihkan jiwa kami. Memulihkan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya kuasa kebangkitan itu menerobos jiwamu, membebaskanmu, memerdekakanmu, sehingga engkau hari ini keluar dari pintu gereja ini sudah menjadi orang-orang yang baru, dimerdekakan, dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita sambil memberikan persembahan kita untuk gereja Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik karena Dia terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu hidupnya, nyawanya untuk kita semua. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti.
dan kiri hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Sungguh benar ya Tuhan bahwa hidup yang telah Kau tebus bukan milik kami lagi, tapi adalah milik-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh keberadaan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seumur hidup kami untuk meninggikan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mewujud nyatakan kasih kami kepada Tuhan, dukungan kami terhadap gereja Tuhan melalui persembahan ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk memberkati persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah. Kiranya Tuhan menolong kita, kuasa kebangkitan-Nya memulihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Apakah hari ini sudah diberkati, saudara? Amin? Amin ya. Khotbah yang luar biasa, itu memulihkan kita, memberikan kita semangat dan damai sejahtera untuk tetap mau dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdiri lagi, kita memperbaharui pengakuan iman kita ya. Pengakuan iman ini penting, karena apa? Membuat kita selalu ingat bahwa Allah
Bapa, Allah, Anak, dan Allah Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Ayo, bisa ditampilkan pengakuan iman rasulinya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk ya. Tadi Pak Yance khotbah semangat, tapi satu hal dia lupa. Saya orang Manado. Pak Yance ini teman kuliah saya, kami bersahabat baik ya. Jadi dia ngomong orang Manado, no problem ya. Kami sering bercanda, kami sering berbagi rasa, berbagi duka, bagi senang. Kami saling mendoakan, bahkan dalam saat-saat tertentu kami harus saling menguatkan satu sama lain. Ya, tadi Pak Yance mengingatkan kita punya pos PI di mana? Di Palangkaraya. Nanti tim misi, ketuanya Ibu Silvi, Mei kita ke sana Bu ya. Nanti saya Pak Satrio dengan tim misi, majelis kalau mau ikut silakan. Jemaat yang mau ikut boleh. Saya sarankan ikut melihat sendiri ladang pelayanan Tuhan. Supaya apa? Kalau kita melihat sendiri itu beda dengan cuma dengar-dengar saja. Ya. Dan kami tim sudah nabung dari sekarang. Ya. Yang pergi ke sana pakai biaya sendiri. Jadi kalau jemaat memberikan persembahan misi, bukan untuk konsumsi, bukan untuk transportasi, bukan untuk akomodasi tim misi yang ke sana, enggak. Itu semua untuk pelayanan misi seutuhnya di Palangkaraya ataupun di mana saja yang Tuhan tunjuk, ya. Jadi ya sungguh-sungguh misi itu bukan jalan-jalan. Wah, enak biayai gereja, enggak Saudara-saudara, ya, tapi komitmen untuk dipakai oleh Tuhan. Jemaat yang mau ikut silakan nabung, ya. Oke. Amin Saudara. Dukunglah dalam doa. Karena gereja yang bermisi adalah gereja yang bangkit. Gereja yang bermisi tidak tidur, tapi dia membuka mata. Untuk apa? Dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang tertidur. Itulah inti khotbah tadi ya, betul ya kira-kira ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mungkin dari teman-teman saudara sekalian yang hadir di sini ada yang baru pertama kali hadir. Bisa angkat tangan sejenak. Pertama kali hadir berbakti bersama-sama, sebelah kanan saya ada, sebelah kiri saya. Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yance Riung yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Yance Riung ini adalah hamba Tuhan Sinode GKT ya, melayani sebagai wakil sekretaris umum. Jadi dia kerjanya jalan-jalan jadinya. Jalan-jalan ke jemaat-jemaat, nengoki ya, menengoki jemaat-jemaat. Beliau pernah menjadi misionaris di Kalimantan Barat, pernah menjadi gembala sidang di Pos PI Poris Tangerang, GKT punya, sebagai apa? Pos perintisan. Dimulai dari 5 orang, Pak, betul ya? Dimulai dari 5 orang, sekarang sudah banyak. Tapi perlu tetap didoakan. Nah, sekarang menjadi wakil sekretaris GKT Sinode, kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam pelayanan. Barusan juga Pak Yance cerita kakaknya yang di Madiun. Betul Madiun ya? Kena stroke. Stroke ya? Kena stroke barusan, tapi itu tidak menghalangi dia untuk buat KKR di sini, Saudara. Kita punya banyak halangan, tetapi kalau Tuhan mau pakai, maju terus. Amin, Saudara. Oke. Baik, terima kasih. Kiranya Tuhan menolong Pak Yance dalam pelayanan, dalam keluarga, dimanapun Pak Yance berada, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada pelayan jemaat hari ini yang sudah luar biasa ya. Bisa berikan aplaus. Wah, ya. Luar biasa, Tuhan memberkati.
Cobalah kayak tiap minggu, mana Bu Felicia, tiap minggu dibuat gini keren ya. Nah, terima kasih bagi tim trompet, trombon. Wah, ini membuat suasana berbeda ya. Wah, mereka juga teman-teman lama. Mereka melayani ya. Dan ini gak sembarangan kalau ada Jawa Jazz, konser-konser gitu, yang main ya mereka-mereka ini. Ya, ini pemusik-pemusik senior ya, luar biasa. Ini yang suka main Java Jazz di Gunung Bromo, ya ini saudara-saudara. Ya, mereka mau melayani tempat ini sungguh luar biasa. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya. Baik, persekutuan doa hari Rabu, ayo datang dengan tema saksi kebangkitan Yesus. Kita tidak melihat Yesus bangkit, tapi berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Itulah kita semua. Ayo datang untuk berdoa pada hari Rabu. Lalu nanti setelah pengumuman-pengumuman ada sakramen baptis anak dan juga atestasi masuk. Persekutuan Pasutri tanggal 14 hari Jumat, salib Kristus memulihkan, dipimpin oleh Bapak Pendeta Caleb Kiantoro. Ayo datang para Pasutri, karena persekutuan Pasutri ini sangat diperlukan oleh gereja-gereja. Karena keluarga yang sehat pasti gerejanya sehat, saudara. Tapi kalau keluarga banyak yang runtuh, gerejanya juga runtuh. Karena keluarga dimulai dari persekutuan suami istri adalah gereja yang terkecil. Gereja yang kecil-kecil ini sehat, begitu berkumpul menjadi gereja yang besar, gerejanya pun sehat. Amin, saudara. Datang ya di persekutuan Pasutri. Lalu Pasutri juga punya program setiap minggu pertama doa. Nah, ini penting, doa. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Ayo datang, ini terbuka untuk umum. Bukan hanya untuk Pasutri saja, silakan. Pasutri yang jadi sponsornya, setiap Sabtu minggu pertama ada doa pagi jam 6. Ya, jam 6 pagi, silakan hadir. Lalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Anton Salim, Bapak Chandra Wijaya, Bapak Krisman Atmaja dan Ibu Anggreni, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kebutuhan sekolah minggu. Sekolah minggu membutuhkan meja dan kursi untuk kelas sekolah minggu dengan anggaran sebesar 8 juta rupiah. Mohon dukungan doa, dukungan jemaat, 2D, doa dan dana gitu ya. Selalu disertai. Tapi saudara-saudara, sesungguhnya apa yang kita berikan itu kan berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu semua dari Tuhan. Kalau kita bisa memberi, itu anugerah, saudara. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada saat kita bisa memberi, berarti Tuhan menolong kita, memberkati kita. Visitasi Kamis ini dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Untoro dan Bapak Penatua Yanto Hartono. Berita duka, telah pulang ke rumah Bapak di surga pada hari Sabtu 1 April, Ibu Ritnalin Mamonto, mama dari saudara Elsa Marlin, yang telah dimakamkan pada hari Minggu 2 April di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ayo jemaat, kita tetap membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa, orang yang berbahagia adalah yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya akan melaksanakan sakramen baptis anak dan juga atestasi masuk. Saya panggil anak Stefan Sayugo beserta orang tuanya ya. Ada orang tuanya? Silakan maju ke depan. Anabel Sayugo beserta orang tuanya. Ada orang tua dari Stefan Sayugo dan Anabel Sayugo, silakan. Baik. Gabriela Kirana Septiana beserta orang tua. Oh ya, dipanggil ya. Lalu Sianet Jovan Kalim. Ya, beserta orang tua digendong aja. Valencia Sugiarto. Ya, beserta orang tua. Mikael Isai Arjun Nugroho. Miko Noeh Azaria Nugroho. Silakan maju ke depan. Tidak usah. Ini aja apa?
dibaptis dulu, cawan baptisan bisa tolong ya. Baik, ini yang dibaptis. Saya akan bertanya kepada orang tua yang mau dibaptis, ya. Jawablah. Kalau setuju, saya percaya dan saya bersedia. Begitu ya. Kalau setuju, silakan. Saya percaya dan bersedia. Sudah lengkap? Oke. Bapak Ibu membawa anak-anak ini agar mereka dibaptiskan, dikuduskan, dan masuk dalam persekutuan gereja Tuhan. Sekarang berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji dari saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah Bapak Ibu sebagai orang tua percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Kedua, apakah Bapak Ibu bersedia menjadi teladan dalam iman, kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani, dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan yang nyata, sehingga sejak kecil mereka mempunyai dasar yang teguh bagi iman dan perbuatannya. Yang ketiga, terakhir, berjanjikah saudara untuk mengajar anak-anak mengerti kebenaran Allah sesuai dengan proses perkembangan pengetahuan mereka dan membimbing mereka untuk berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti kebaktian sekolah minggu sampai kelak mereka dapat mengerti makna baptisannya sendiri dan mereka mengakui iman percayanya. Apakah Bapak Ibu percaya dan bersedia? Saya percaya dan bersedia. Baik, Bapak Ibu pakai mic supaya bisa di ya. Ya, saya percaya dan bersedia. Baik. Ya, saya percaya dan bersedia. Lanjut. Wakilnya saja, ya. Iya, saya percaya dan bersedia. Baik. Iya, saya percaya dan bersedia. Baik, jemaat mereka percaya dan bersedia untuk melakukan tugas mereka sebagai orang tua. Dan ingat, anak-anak ini dibaptis di gereja kita. Maka kita pun sebagai anggota gereja turut serta dalam mendidik anak ini, dalam menjaga anak-anak ini menjadi anak-anak yang diasuh dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Baik, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Bapak Ibu yang mengasuh anak-anak ini, tapi seluruh anggota jemaat gereja ini bersama-sama mengasuh anak-anak ini. Amin. Baik, saya panggil Stefan Sayugo. Silakan berlutut. Silakan berlutut di sini. Saya sebagai hamba Yesus Kristus membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Anabel Sayugo. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Gabriela Kirana Septiara. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shanet Jovan Kalim, digendong saja, enggak apa-apa. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Valencia Sugiarto. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mikael Isai Arjun Nugroho. Ya, berlutut silakan. Saya atas nama
saya sebagai hamba Yesus Kristus membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Miko Noe Azaria Nugroho. Oh, ini Miko. Miko ke sini. Oke. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik. Orang tua dan anak bisa berdiri di sini, akan menerima sertifikat dari gereja yang akan dilayani oleh Ketua Majelis Bapak Handoyo. Yuk, berdiri sini semua dengan orang tuanya. Yang pertama Stefan Sayugo, angkat tangan, ini dikasih sertifikat. Iya. Anabel Sayugo. Gabriela Kirana Septiara, angkat tangan yang mana? Ah, gitu ya. Sianet Jovan Galim, angkat tangan orang tuanya. Oke. Valencia Sugiarto. Baik. Mikael Isai Arjun Nugroho. Miko Noe Azaria Nugroho. Baik, juru foto ada? Oke, yuk kita foto bersama. Oh, orang tua di belakang. Oke, oke. Ya. Oke, baik. Berikan aplaus saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati ya bagi keluarga yang masih punya anak kecil belum dibaptis, silakan daftar ya. Masih ada waktu berikutnya. Baik, sekarang saya akan melaksanakan upacara atestasi masuk. Saya memanggil Chang Fu Mai. Ada? Tidak ada? Baik. Beliau sudah minta izin, tidak bisa hadir, tapi Ibu Chang Fu Mei sudah menyatakan tekadnya sebagai anggota gereja di GKT Citra Raya. Timothy Sulistio, baik. Daniela Ega Pratista, silakan di sini. Stefanus Ongko. Austin Krisnu Graha Wilianto. Intan Paramita Francis, Eko Junaidi, Diana Agustina Julianto. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Jika sungguh sesuai dengan hati saudara, silakan dijawab, saya percaya dan bersedia. Gitu ya. Ada dua pertanyaan saja. Apakah saudara bersedia mengakui kembali tekad dan janji saudara waktu dibaptis, yakni mempersembahkan waktu, tenaga, dan kemampuan saudara dengan rajin dan setia melayani Tuhan? Apakah saudara bersedia bersama-sama dengan anggota jemaat kami bersahati mengembangkan pekerjaan kudus dan menyaksikan Injil dan percaya bahwa hanya oleh pertolongan Roh Kudus saja saudara sungguh-sungguh dipanggil untuk melayaninya? Apakah jawabmu? Saya percaya dan bersedia. 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 Baik, jemaat sudah mendengar. Inilah saudara-saudara kita, teman sekita, sekarang menjadi keluarga besar GKT Citra Raya. Kita silakan menghadap jemaat, ya. Dan mereka sudah berjanji juga untuk terlibat dalam pelayanan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, majelis akan memberikan sertifikat penerimaan atestasi masuk.
Chai Fung Mai, tidak ada. Timothy Sulistyo, baik. Betul ya fotonya ya. Daniela Ega Pratista. Stefanus Ongko. Austin Krisnanugraha Wilianto. Intan Paramita Francis. Eko Junaidi. Dan Diana Agustina Julianto. Baik, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berikan aplaus tangan ya sekali lagi. Tuhan menolong. Foto dulu, foto. Foto dulu, ayo di tangga sini. Yuk, foto. Oke. Cukup. Baik, terima kasih. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Di dalam kemanusiaan-Mu, Engkau mati demi hidup kami. Tapi Engkau bangkit, menyatakan diri bahwa Engkau adalah Allah yang sejati. Biarlah kuasa kebangkitan itu Engkau curahkan kepada kami, sehingga hidup kami, hidup yang sungguh berkenan kepada-Mu. Pakailah hidup ini Tuhan, hidup kami ini untuk membesar dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, biarlah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam pergumulan mereka hidup sehari-hari, dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam kesehatan, di dalam studi, bahkan di dalam pelayanan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan biarlah kuasa Roh Kudus dan kuasa kebangkitan Kristus menyertai senantiasa, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat yang baru dibaptis, Tuhan juga tolong. Jemaat yang baru menggabungkan diri, Tuhan juga menolong. Dan kami semua di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, saling mendoakan, saling menolong, saling menguatkan satu sama lain. Sehingga gereja ini adalah gereja yang sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, untuk bermisi, untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati pemerintahan negara Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan segenap jajarannya, Bapak Wali Kota Eri Cahyadi dan segenap jajarannya, Tuhan berkati. Dan biarlah kami, warga Surabaya, turut serta untuk kesejahteraan kota ini dengan mengambil bagian dan mendoakan pemimpin kami supaya mereka memimpin dengan adil dan bijaksana berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Mari kita puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Bapa, puji Anak, puji Roh Kudus. Haleluya, haleluya, terpujilah ketiganya yang besar. Haleluya. Merayakan dengan penuh sukacita, ya. Nanti silakan keluar dari pintu di sana ada telur. Setelah dari sana jangan langsung pulang, belok ke kanan,
ada soto. Ya. Dan biarlah sukacita ini kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jemaat kasih Tuhan, pulanglah dengan kuasa kebangkitan dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan saya dan saudara, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan, baik jasmani maupun rohani, dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang adalah Allah sejati, selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupanmu, dalam setiap nafasmu, dan biarlah Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkatimu. Jika Allah di pihak kita, siapa
perkara.